Mana Sakina? Kenapa sih belum dibalikin? Kenapa ada di rumah ibu kamu? Mama tenang dulu ya, nanti kita bicarain baik-baik di rumah. Sakina? Itu bayi yang dari panti itu kan? Lagi titik. Tapi, Ma. Bukan ya, Ma. Untuk apa dibicarakan lagi? Nggak usah. Pokoknya kamu jangan bawa bayi itu ke rumah ini lagi. Usih, kan kita pacaran. Bikin pengumuman aja di TV. Kesempatan buat cari Flora itu lebih besar. Ntar pasti bau banget nih di rumah. Nggak mau. Maaf. Sampai kapanpun Mama tidak akan mengakui bayi itu sebagai cucu Mama. Kita harus mencari anaknya Dennis dan Sakina. Kalau gitu biar kami yang keluar dari rumah ini. Dan tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 hari ini. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Dennis dan juga Sakina akan segera menemukan putra mereka? Apakah kejahatan Flora akan segera terbongkar? Tentu saja kita semuanya udah penasaran banget ya. Dan kita tuh pengennya kejahatan segera terbongkar supaya Dennis dan juga Sakina bahagia. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Dan harapan Mimin kalian semuanya tetap enjoy ya. Walaupun suara Mimin serak-serak basah. Tapi ya lumayan lah sekarang ini udah mulai bisa ngomong ya. Kalau kemarin tuh benar-benar gak bisa ngomong. Suaranya tuh hilang timbul. Ya pokoknya bersyukur banget ya. Terima kasih buat doa kalian semuanya.